Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Renault Arkana 2024 facelift debut dengan trim Esprit Alpine, juga dikenal dengan Margin Conquest dan XM3, tergantung pada pasarnya. Renault Arkana adalah salah satu cup SUV utama pertama yang hadir di Eropa. Mobil kompak SUV ini diluncurkan pada Oktober 2020 dan telah menerima pembaruan di pertengahan siklus. Penyegaran yang halus ini dibangun atas kesuksesan model aslinya, yang telah meraih 163.000 penjualan di Eropa dan 240.000 unit termasuk XM3 dan tersedia di Korea Selatan. Arkana 2024 adalah model terbaru Renault yang mengadopsi logo perusahaan yang telah direvisi dan hadir dengan aksen krom hitam, krom satin, dan krom gelap, tergantung pada level trim. Ngomong-ngomong, agak lebih mudah untuk memilih versi yang Anda sukai karena crossover penuh gaya ini mendapatkan jajaran yang disederhanakan hanya dengan beberapa pilihan: Evolution, Techno, dan Esprit Alphard. Yang terakhir menggunakan RS line dan berfungsi sebagai versi restopping perubahan yang halus lainnya, termasuk lampu berwarna sebagian dan akses gelap yang menggantikan warna perak. Eksklusif untuk Esprit Alpine adalah velg 19 inci yang mewah dengan sentuhan akhir dua warna serta merek Alpine yang juga ditemukan pada logo yang menghiasi fender depan. Mobil ini juga memiliki grill depan yang sedikit diperbarui dibandingkan dengan RS line yang lama. Masuk ke dalam, trim andalan yang mendapatkan kombinasi jahitan merah, putih, dan biru pada kartu pintu bersama dengan sentuhan akhir seperti batu tulis di dashboard. Jok dibungkus dengan kombinasi bahan sweet imitasi dan apa yang disebut Renault sebagai ekotip, dan juga 10% komposisi menggunakan bahan yang berasal dari alam. Tidak ada perubahan apapun di balik kap mesinnya, di mana pelanggan dapat memilih bensin atau mesin bensin hibrida ringan dengan 140 dan 160 tenaga kuda dari unit seri 1,33 liter 4 silinder turbocharged.
Versi lebih rendah menawarkan torsi 260 Nm, sementara yang lebih kuat memiliki torsi 270 Nm. Tetaplah menggunakan mesin dasar dari dan 0 hingga 62 mph yang akan memakan waktu 9,8 detik, sedangkan yang lebih bertenaga dapat melakukan pekerjaan di dalam 9,1 detik. Mesin ini dipadukan dengan pengaturan hibrida penuh E-TECH dengan 145 HP yang diperoleh dari mesin bensin 1,6 liter 4 silinder 94 HP yang disedot secara alami yang bekerja sama dengan motor listrik 36 kW dan generator stator 15 kW. Renault menyematkan baterai 1,2 kWh dan mengatakan bahwa Anda dapat menggunakan tenaga listrik hingga 80% dari waktu yang ada di perkotaan. Di sisi lain, Arkana E-TECH adalah paling lambat di antara semuanya, membutuhkan 10,8 detik untuk mencapai 62 mph. Full hybrid menggunakan transmisi otomatis multimode E-TECH dibandingkan dengan EDC, 7 kecepatan dan varian mild hybrid. Kelemahan lain yang mendapatkan E-TECH adalah penalti kepraktisan karena kapasitas kargo berkurang dari 513 menjadi 480 liter dengan kursi belakang terpasang. Lipat kursi tersebut adalah volume bertambah menjadi 1.263 liter dan 6 liter, lebih sedikit dari model mild hybrid. Renault mengatakan akan mulai menerima pesanan pada Arkana 2024 di Eropa pada musim panas ini. We'll be right back.